saya Teiko Wagimin, lahir di Solo. Sekarang umur saya 65 tahun. Saya punya istri di sini, punya anak dua di sini. Yang satu tinggal di Kapuk. Saya saat ini saya tinggal di Rusunawa. Saya tahu kena penyakit diabetes tahun 2009. Suka ngantuk, pengennya tidur gitu ya. Iya, pengen tidur. Biar masih pagi duduk, pengen tidur. Nonton TV kadang-kadang ngantuk. Iya, pengen tidur gitu. Masih pagi jam 9, jam 10 itu pengennya tidur. Iya. Waktu kena penyakit ini, Bu ya, yang saya rasakan pertama-pertama saya tidak bisa bergerak tangan saya. Mandi sudah tidak kuat ini membawa apa ya? Gayung sudah enggak kuat untuk ini nyiram tubuh, iya. Oh, jangan sedih ya, saya merasakan penyakit ini ya. Karena saya tidak bisa mencari nafkah, enggak bisa cari rezeki. Iya, saya sedih, iya. Dulu saya bekerja di bangunan, bisa kerja, dapatkan hasil buat ngurusin keluarga saya. Tapi sekarang nggak bisa cari uang. Jadi sedih saya. Orang lain kan masih bisa bergerak tubuhnya, bisa sehat ya. Kalau saya udah nggak bisa masih ya. Nah, waktu itu saya nggak ke dokter karena nggak punya biaya. Enggak. Saya berobat di sini aja. Kena berobat terus di sini. Karena berubah di sini rutin, iya. Kalau di kampung nggak punya biaya untuk ke dokter. Alhamdulillah dapat obat-obatan gratis dari Puskesmas setiap hari Rabu ke rusun. Alhamdulillah berobat itu terus lanjut tiap hari Rabu. Saya bersyukur sekali di sini itu obatan lancar. Jadi Bapak selalu makan obatnya nggak. Saya dulu di Kapuk, nggak ada obat-obatan. Di sini lancar. Selama saya disuruh dokter di sini, saya suruh makan yang teratur, suruh olahraga yang teratur. Saya pagi olahraga, ya. Habis olahraga, saya kadang-kadang ini ya apa itu kaki. Nah, olahraga sambil mijitin kaki, ya. Besarnya ibu dokter ya suruh makan yang teratur, makan makanan yang sehat gitu, iya, jangan sampai penyakit lagi gitu ya. Itu rutin saya tiap hari olahraga, ya menjaga kesehatan supaya tidak bertambah penyakit lagi, iya. Ya saya terima kasih banget sama saran ibu dokter, suruh olahraga, makan makanan yang bergizi biar sehat. Bapak memang kalau pagi olahraga. Nanti kalau sesudah sarapan, kadang-kadang jam 9, katanya nanti kalau untuk seperti Bapak ini, olahraganya pasti siang. Nanti kalau udah kayak mandi keringet, pulang. Udah jam 10 pulang, ke depan, ke Pesaki kadang-kadang gitu. Nanti ke blok D, ke blok B, gitu muter-muter. Ntar udah rasa capek, keringetan, pulang. Saya tinggal di sini dengan istri saya ini yang ngurusin saya ini sehari-hari. Terus yang menyiapkan makanan saya sehari-hari adalah istri saya sama ngasih makanan anak cucu saya yang mau sekolah. Jadi itulah gula dikurangin kalau minum. Terus nasi sedikit, barang 2 sendok buat sarapan, nggak banyak-banyak. Terus istilahnya yang manis-manis itu dikurangin. Nanti kalau ada buah, yang minta buah saya beliin buah. Seperti pisang, apa pepaya gitu. Kepenginnya apa, di bawah suka ada yang jualan. Di sini saya ada pertolongan dari Puskesmas Cengkareng. Saya mengucapkan terima kasih atas pertolongannya memberi pengobatan dengan ya keluarga dusun sinilah istilahnya semua lah gitu mah ya. Jadi saya terima kasih sekali pada Puskesmas Cengkareng yang telah memberikan pengobatan setiap minggu rutin. Pada dokternya juga pun saya ucapkan terima kasih atas ibu dokter, bapak dokter yang mau melihat di rusun ini banyak orang menderita sakit supaya bisa mencari rezeki, kasih umur panjang, jangan sampai kadangnya penyakit seperti saya ini yang udah menderita begini. Karena kalau penyakit seperti saya ini menderitanya semua menderita.